mengakui bahwa ada tindakan bunuh diri kota Bekasi. Dari pasuk dari data informasi dari Bu Ika dan tim tadi, kami akan dalami, Pak. Nilai permintaan bervariasi, apabila sopir tak memberi, petugas akan memaksa kendaraan barang akan ditahan dan diproses lebih lama. Besaran pungli beragam, mulai Rp20.000, Rp3.000, dan bahkan Rp4.000, ya seadanya di dompet pasti ya diambil, kata Ika Rostanti. Diketahui ratusan sopir angkutan barang RBPI menggeruduk kantor di Subkota Bekasi yang berlokasi di Jalan Raya Pangeran Jayakarta, Harapan Mulia, Medan Satria, Kota Bekasi, Jumat 14 Juni 2024 siang. Bahkan para sopir tersebut sempat melakukan aksi long march dengan orasi di jalan raya melalui mobil komando dari Jalan Ahmad Yani hingga kantor di Subkota Bekasi. Aksi tersebut sempat diwarani kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas. Ini saya videoin tadi ya. Cuman awal di situ nggak boleh megang handphone, diajaknya ke warung saya. Terima kasih. Sudah ya. Takut ditangkep, bang. Kalau ditangkep di Bekasi kan 500-1 juta. Tuh, bang. Iya, bukan kita kan yang ada, pak. Saya jadi sendiri, saya punya mutlak. Banyak kan begini pada ngeluh, pak. Kota barang itu oknumnya, Pak, bukannya semua di situ oknum. Hampir semua oknum di situ. Minta-minta nggak tanggung-tanggung, Pak, 1 juta setengah, 1 juta, 500. Tengah malam itu barang. Iya, Bu, buat kita ini, buatnya. Saya sendiri kena 500.000. 2 tahun, 3 tahun kemudian tuh, Bu. Bikinin kopi untuk orang. Ah, tolong diadukin ya, Pak. Itu pengganti supnya, ya kan? Jadi, izin ya teman-teman ya, dan beberapa perwakilan dari kita akan masuk ke dalam menyampaikan aspirasinya teman-teman. Tapi saya kasih kesempatan 2 orang